Perpustakaan Universitas Warmadewa itu merupakan perpustakaan sebagai jantung universitas, itu secara teorinya. Tapi secara implementasi itu banyak juga perpustakaan itu memang dianggap tidak begitu penting ya di dalam universitas. Tapi beda dengan di Universitas Warmadewa, bahwa perpustakaan itu memang diperhatikan dan memang mendapat perhatian khusus karena perpustakaan itu adalah sebagai penunjang sumber-sumber informasi daripada mahasiswa, dosen, dan juga pegawai. Jadi untuk itu, perpustakaan itu harus terus berkembang mengikuti zaman dan era sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Maka dari itu perpustakaan itu tidak boleh diam saja, jadi stuck di teknologi yang sudah ada. Perpustakaan itu harus mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang, karena perpustakaan itu ke depan itu dituntut semua dalam bentuk digital. Jadi akses informasi itu dalam bentuk e-resource, jadi tidak ada konvensional resource. Jadi kalau di sini atau di Indonesia pada umumnya, jadi perpustakaan itu dia sifatnya hybrid, jadi ada konvensional resource dan ada e-research. Jadi kedua-duanya ini harus digabungkan, karena di sini adalah yang kita lihat adalah culture daripada pengguna itu sendiri. Bagaimana pengguna itu yang memanfaatkan informasi, jadi kita harus menyuplai. Jadi kita harus peka terhadap kebutuhan informasi atau culture daripada pengguna itu sendiri. Menunjang proses pembelajaran, jadi kami di sini di UPT Universitas Warmadewa itu menyediakan sumber-sumber pembelajaran dalam dua versi, jadi ada conventional resource dan ada e-resource. Jadi di sini kita mengadakan dua sistem ini karena kan sesuai dengan kebutuhan, jadi sesuai dengan culture daripada pengguna itu sendiri. Jadi sistem yang kami gunakan secara conventional resource itu ada textbook dari semua prodi, kemudian ada jurnal nasional dan jurnal internasional yang sudah terakreditasi. Kemudian secara e-resource, kita berusaha untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi, khususnya di bidang perpustakaan. Salah satunya kita menggunakan aplikasi yang namanya SLIM, yang sudah dipakai di hampir seluruh perpustakaan di Indonesia. Jadi SLIM itu sebenarnya Library Management System, yang merupakan sebuah portal perpustakaan, jadi untuk menyimpan data-data e-resource maupun konvensional resource. Selain itu, kita juga menyediakan Yesus dalam bentuk e-journal, kita langgan, kemudian konten Yesus dalam bentuk e-books, nasional maupun internasional. Jadi yang kita miliki sampai saat ini, kita memiliki konten e-book yang berbahasa Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh dosen maupun mahasiswa. Dan juga konten Yesus itu yang kita kerjasama dengan vendor yang tidak kalah terkenalnya, itu adalah PT Wiley. Jadi dari PT Wiley itu kita mengadakan kerjasama. Kemudian akses ke konten daripada Wiley itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika di dalam menunjang proses pembelajaran yang ada di Universitas Warmadewa. Sejak tahun 2018, e-learning Warmadewa itu sudah menggunakan sistem buku digital yang dimiliki oleh Wiley. Wiley adalah penerbit buku digital internasional yang telah digunakan di seluruh universitas besar di dunia. Dengan menggunakan buku digital ini, mahasiswa bisa membaca buku dengan sistem e-learning dimanapun, kapanpun. Buku yang dibaca itu akan dapat ditranslate secara otomatis ke bahasa Indonesia dan juga dapat disimpan, kemudian dapat dicatat secara digital dan tentu mereka dapat mengakses di mana saja dan kapan saja. Harapannya dengan menggunakan Wiley Digital Textbooks ini, mahasiswa dapat mendapatkan ilmu pengetahuan di mana saja dan kualitas ilmu pengetahuan itu setara dengan universitas-universitas internasional. Jadi mereka dengan bangga bisa membaca buku yang isinya sama dengan universitas keren yang ada di internasional dan mereka bisa memanfaatkan ilmu itu dengan baik dan tentunya dengan mudah. Dengan adanya perpustakaan digital atau perpustakaan yang berbasis digital yang mengikuti perkembangan teknologi, jadi
harapan kami di perpustakaan itu biar mahasiswa itu dia lebih melek informasi. Jadi mahasiswa itu lebih fleksibel. Jadi dari mana dan di mana dia bisa mengunjungi perpustakaan secara langsung. Jadi dia tidak perlu serta-merta harus datang ke perpustakaan. Jadi dia bisa mengunjungi perpustakaan dari kantin dan dari rumah misalnya. Kalau misalnya dia sedang tidak bisa ke kampus. Jadi fleksibel. Jadi teknologi ini kita manfaatkan sehingga mahasiswa itu bisa maksimal memanfaatkan informasi dari apa yang kita miliki selama ini.